Hello yo, what's up guys? Welcome back to e-gaming channel. Kali ini gua mau kasih tahu caranya supaya equipment kalian, penampilan equipment kalian berbeda. Jadi equipment biasa kalian itu jadi kostum untuk char kalian. Kalian nggak perlu beli kostum mahal-mahal untuk ubah penampilan kalian. Kalian bisa dengan melakukan cara ini. Gua bikin video ini karena banyak juga kemarin yang nanya dan request gua untuk bikin video satu ini soal kenapa sih topi gua topi gajah tapi penampilan pakai love hairpin kayak gini, kan lucu juga kan penampilannya kayak gini. Nah, untuk supaya penampilan yang kalian equip dan tampilan char kalian berbeda, kalian harus lewat sini. Kalian pencet tombol kuning ini yang di sebelah kiri, kemudian kalian ini contohnya gua unequip ini yang ditampilkan jadinya equip depan kita. Kalau misalnya kita equip, dia jadi kostum, dia bakal timpa equipment depan kalian. Tapi ini tidak ada efeknya. Jadi ini cuma sekedar jadi kostum kalian, nggak akan menambah defense kalian, nggak akan nambah mas HP atau semacamnya. Dan equipment misalnya kalau kalian pakai equipment kedua, ini contohnya Sandager kan. Seperti kalian bisa lihat, ini kita pakai Sandager penampilannya. Kok gua pakai kayak gini, nah penampilannya jadi full black dagger, jadi hitam. Jadi kalau kita hit monster pun damage tetap sama guys, jadi itu nggak ada fungsi tambahan damage, cuma sebagai kostum kalian untuk keren-kerenan doang sih guys. Untuk kalian misalnya bosan dengan penampilan kalian tapi equipment ini statusnya bagus tapi penampilannya jelek, gua pengen ganti yang lain, kalian bisa dengan timpa gini. Daripada kalian turunin status kalian cuma demi penampilan kan, kalian bisa timpa lewat sebelah kiri ini, pilihan sebelah kiri. Jadi kalian equip yang kalian mau sebagai kostumnya, kalian timpa untuk penampilannya doang. Nah, saya mau kasih tahu juga sekaligus bagaimana untuk menutup chat-chat yang terbang-terbang ini, yang melewat-lewat gini seperti kalian di party maupun di chat guild. Kalian bisa matikan dengan tekan tombol yang sebelah kiri ini. Setelah kalian tekan tombol, kalian cek, nggak akan muncul lagi tulisan lewatnya. Jadi kalian berapa mungkin merasa terganggu dengan tulisan-tulisan lewat tersebut, kalian bisa matikan dengan tombol sebelah kiri ini guys. Oke guys, jadi itu aja info dari gua hari ini. Thank you everyone for watching. Jangan lupa like dan subscribe, itu membantu gua banget, apalagi subscribe untuk saat ini. Thank you everyone, see you, have a nice day, bye bye.